capek banget nih lompat-lompat. Teman-teman, sekarang ini kan kita nggak boleh keluar rumah karena ada penyakit yang namanya COVID-19. Walaupun kita di rumah terus, kita harus beraktivitas, berolahraga, biar tubuh kita kuat. Kalau menurut Jam Aimo ini, kita harus 8.000 langkah dalam satu hari. Yuk, kita lihat yuk, aku udah berapa langkah. Aku udah 1.049. Karena langkah aku masih kurang, sekarang aku mau olahraga biar langkah aku mencapai 8.000. Sekalian aku juga mau ngasih tips nih, olahraga apa aja yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, ini olahraganya mudah, yaitu bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah yang pertama adalah nyapu. Apakah aku sudah mendekati 8.000 atau masih sedikit ya teman-teman? Yuk kita lihat. Aku udah 2.000 teman-teman. 2.192 teman-teman. Olahraga bersih-bersih yang kedua adalah mengepel. Kamar mandi juga udah dipel teman-teman. Ayo kita lihat hasilnya. Berapa ya hasilnya? Nambah 3.100. Berapa nih? 3.113 ya. Wah, masih kurang nih, masih jauh dari 8.000. Sekarang olahraga bersih-bersih yang ketiga, yaitu cuci piring. Lah, piring kotornya nggak ada. Demi olahraga, aku bersihin lah, biar tambah kinclong. Gelas bersih ini mau aku cuci demi olahraga. Selesai. Tinggal taruh. Sebelum kita lihat aku udah sampai berapa, aku mau ganti baju dulu. Keringetan. Tada, aku udah ganti baju Bu Asaka. Sekarang aku mau lihat berapa ya hasilnya. Penasaran ya teman-teman? Wow, nambah.
hasilnya 4.434. Wow, baik banget ya, padahal aku nyuci piringnya sebentar. Ngalah-ngalahin ngepel, padahal ngepelnya udah ngebut banget itu. Selesai aku bersih-bersih rumah, udah nyapu, udah ngepel, udah cuci piring. Sekarang aku mau olahraga beneran. Olahraga pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah loncat di tempat. Aduh, capek banget nih lompat-lompat. Ini baru olahraga beneran. Aduh, yuk kita lihat nih. Aku udah berapa ribu? Teman-teman, ayo kita lihat. Semoga udah hampir 8.000 ya. Rp6.141. Wow, bentar lagi nih teman-teman. Olahraga terakhir yaitu bulu tangkis atau badminton. Aku mau main bulu tangkis ini sama adik aku, adik Abi. Ayo kita olahraga, semoga bisa mencapai 8.000 langkah. Teman-teman, kalau mau main bulu tangkis di dalam rumah, syaratnya harus izin sama orang tua. Kedua, tempatnya harus luas. Dan ketiga, hati-hati jangan sampai ada barangnya yang rusak. Udah lama gak main bulu tangkis. Wah! COVID-19, teman-teman, walaupun kita sekarang nggak boleh keluar karena ada COVID-19 ini, kita belajar di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya, tetap harus beraktivitas olahraga gitu. Itu dulu ya, duduk yang benar mas. Oke, 1, 2, 3 mulai. Teman-teman. Apa ya? Teman-teman, walaupun kita enggak boleh keluar rumah karena kita harus isolasi, enggak boleh keluar rumah karena lagi COVID-19 ini. 1, 2, 3 mulai.